Dah seminggu duduk dalam kereta ni, isteri pun nak bersalin pula tu. Pak Jom. Nama apa? Mak Ari. Mak Ari. Kau sana boleh duduk kat sini? Dia halau tak dapat balik sini. Apa sebab satu bulan? Dua ratus. Dah berapa lama di rumah tu? Bulan tu. Tiga bulan. Anak? Orang? Anak baru ni berapa? Boleh lah. Berapa? Baru kahwin lah? Baru kahwin. Belum dia ada minta mana-mana rumah PPR ke apa? Tak ada. Tak ada belum nak ya? Dia nak tanah terpaksa lah. Tapi dia pun yang mengandung. Ya. Jadi pun saya kerja sendiri. Mekanik? Mekanik. Saya buat sendiri. Kalau ada kereta pun nak buat, saya buat lah. Kalau tak ada, memang tak ada lah. Nanti saya cuba dapatkan tu rumah ya. Assalamualaikum. Saya Mami. Apa khabar? Ini minta bantuan sikit lah ni pasal yang ni tu. Rumah je lah. Dia dah seminggu duduk dalam kereta ni. Isteri pun nak bersalin pula tu. Tolong. Okey, tak apa. Tolong tengok sikit ya tu. Minta bantuan sikit rumah PPR. Nanti dia cuba masuk yang PPR keempat. Guna nama arwah ayah. Kalau kerja-kerja pasar boleh? Kerja pasar boleh, insyaAllah. Boleh? Kerja ni, potong ayam boleh? Tak, dia sekejap je pasar tu. Soal pukul 10 kan? Pukul 1. Sepagi lah. Sepagi hari je. Okay, jadi rumah tu insyaAllah dapat. Kemudian kerja tu minta Kak Timah. Kak Timah tu dia gitulah sikit. Tapi hati baik. Nak menyesai ke masalah hidup kerja tu. Tengok Allah Ta'ala kena selesai tu. Solat yang lupa. Solat tu 5 waktu selesai semua. Subuh tu tak boleh. Itu sedekah. Jangan lupa sedekah sikit-sikit. Walaupun kita katalah duit kita ada RM1 lah. Sposin pun tak boleh sedekah. Tapi sedekah yang lupa. Solat yang lupa. InsyaAllah. Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Hidup saya 80% selesai. Masalah saya dengan solat. Saya tak? Masalah saya 80% selesai melalui solat. So, itulah penyelesaian masalah. Ini ada sikit lah. Oh, ni ada sikit lagi ni. Ini untuk ni. Bukalan sikit apa-apa. Pergi lah. Okay, selamat. Okay.